harus kita juga jujur untuk sama-sama saling mengingatkan masih ada perilaku yang harus kita ubah. Buang puntung rokok sembarangan, buang sampah plastik sembarangan, masih ada yang injak rumput. Ya enggak apa-apa, kita buka-bukaan aja ya. Supaya apa? Ini milik kita bersama. Kita harus jaga bersama. Insya Allah sehari dua hari ini kami akan evaluasi apakah memang tempat sampahnya yang kurang. Kalau tempat sampahnya yang kurang memadai, maka kami akan memperadakan, mencukupkan tempat sampahnya. Dan tidak semua kawasan nanti di sini bebas merokok. Di kawasan ini kemungkinan akan kita bebaskan dari rokok. Tapi kita akan siapkan, kita fasilitasi di sudut mana nanti kawasan yang hanya bisa diperuntukkan untuk merokok. Memang tidak mudah, tapi kita harus latihan. Masih ada juga lah. Hari ini saya lihat di sosmed, pagar pembatas itu diduduki. Ya mudah-mudahan besok sudah mulai banyak berkurang. Tapi tidak apa-apa, kalau rusak gimana? Kita baiki. Kita baiki mungkin tidak cukup sekali. Mungkin nanti kedua kali ada lagi yang rusak. Kita baiki mudah-mudahan tidak sampai tiga kali.